Selamat pagi anak-anak, salam olahraga, salam sportivitas. Hari ini, Sir akan menjelaskan pelajaran penjas pada hari ini. Murid-murid, topik hari ini adalah senam kebugaran, di mana nanti Sir Fauji akan memberikan 4 contoh gerakan. Tugas kalian adalah videokan 2 gerakan saja. Maksimal video 45 detik sampai 1 menit saja. Tugas ini untuk nilai semester kalian. Jadi, tugas videonya dikirimkan ke GCR ya. Kirimkan ke guru penjas kalian masing-masing. Deadline-nya adalah tanggal 6 Mei 2021 untuk kelas 3 dan tanggal 7 Mei untuk kelas 4. Ayo semuanya perhatikan contoh gerakan senam kebugarannya. Oke, gerakan yang pertama untuk kaki. Jadi kaki kan satu di tempatnya kursi, satu lagi di bawah tangannya di pinggang. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. 7 8. Jadi 8 kali hitungan. Oke, itu gerakan yang pertama. Untuk gerakan yang kedua, seperti naik tangga. Ini 10 hitungan atau 8 hitungan. 1 2 3 4 8. Oke, itu gerakan yang kedua. Untuk gerakan yang ketiga, ini seperti menekuk kakinya aja, kekuatan kaki sama paha. Baik anak-anak, ini 8 hitungan aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu gerakan yang ketiga. Seingatnya lagi, untuk gerakan 1, 2, 3 itu memerlukan bangku atau kursi ya anak-anak ya. Untuk gerakan yang keempat, saya akan dibantu nih, seperti pembatas ya. Oke, untuk jaraknya bebas ya anak-anak ya, mau berapa meter, 10 meter, 5 meter bebas. Yang penting maksimalnya aja. Oke. Jadi hitungannya, gerakannya lari bolak-balik, waktunya itu 10 sampai 15 detik saja. Oke, bisa begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan 4 gerakan tadi. Kalian hanya pilih 2 gerakan saja ya, dan itu divideokan dan kirimkan ke guru penjas kalian masing-masing. Oke? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran penjas pada hari ini. Sir berharap kalian semua tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Minum air putih yang banyak dan rajinlah berolahraga agar tubuh kalian tetap sehat dan kuat. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.